Setelah resmi bercerai pada 2019 lalu, artis peran Alexandra Gottardo akui tidak memperebutkan hak asuh anak. Melalui jurusita Pengadilan Agama Denpasar, Marsudin mengatakan karena anaknya masih di bawah umur, maka hak asuh anak masih di bawah sang ibu. Dikutip dari Kompas.com, Marsudin yang dihubungi pada Senin 13 Januari 2020 tersebut membenarkan isu itu. Keduanya, selepas bercerai tidak mempersoalkan masalah hak asuh anak. Kata Marsudin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan Arif untuk Alexandra pada 2018 lalu. Namun, keduanya juga tidak memperebutkan hak asuh anak karena dirasa sang anak masih di bawah umur. Diketahui sebelumnya, sekira 3 bulan lalu keduanya sudah resmi bercerai. Gugatan itu dibuat oleh Arif karena mantan istrinya tersebut pernah beradegan panas dengan lawan jenisnya pada suatu proyek film. Informasi dari Tribun News Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Jangan lupa subscribe ya!